Wasani utawi bagian yang kedua an yakuna iku yang toono sopo al adu atau musuh. Wasani utawi bagian yang kedua an yakuna iku yang ono sopo musuh fi kiblati. Iku ing dalam arah kiblat. Fi kiblati iku ing dalam arah kiblat. Fi maganin ing dalam tempat. Di makanin ing dalam panggonan layas turukang ora tertutup hum hum ing wong akeh an a'yunil muslimina saking piro-piro pandangan matanya umat muslim Sayon opo wici wici. Wafil muslimin lan iku ing dalam umat muslim. Wafil muslimin lan iku ing dalam umat muslim kasrotun utawi wake. Umat muslim banyak Tahtamiluh. milu. Tahta kang mampu atau bisa tafarruquhum opo berpisahnya muslimin maka fayasufu mongko membagi mongko membagi hum ing muslimin hum ing pak muslimin al imamu sopo imam dibagi soffaini kalawan dua baris Sofaini ini kalawan dua balik, masalah kalawan umpamanya. Wa yuhrimu lan takbiratul ihram sopo imam bihim kalawan muslimin. Bihim kalawan muslimin jami'an hale sakabiyani. Faida sajad al imamu, faida sajad. Mongkonalaikani sujud al imamu sopo imam. imam. Firrok atil ula ing dalam rokaat yang pertama. Firrok atil ula ing dalam rokaat yang pertama saja. Da mongkos sujud. Ma'ahu beserta imam ahadus sofaini ini sopo. Salah si cini dua sof. Sajadataini kalawan dua sujud sajadata ini kalawan dua sujud. Wa waqafa lan mandak as-safful lan berdiam sapa saf yang lain. Ya rusu menjaga sapa akhor akhar hum ing al adu atau musuh Fa idza rafa'a mengangkat al imamu sopo imam Fa rafa rofa mengkonalaikani mengangkat al imamu sopo imam rok sahu ing sirai imam saja du mongko sujud saja du mongko sujud sopo muslimun walahikulan menyusul shofa muslimun hu imam hu imam wa syahadu lan tasyahud al imamu shofa imam bis sofa ini kalawan dua sof wa mengucapkan salam shofa imam bihim kalawan muslimun atau muslimin Wa utawi iki salat iku salatu rasulillahi iku salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi asfan ing dalam asfan. Wa ya utawi asfan qaryatul iku satu desa. Fi kil haji ing dalam jalannya orang yang melakukan haji al misri kang bangsa mesir bainaha iku ing dalam antarani korea wa katalan ing dalam antarani maka marhalatani utawi dua marhala marhalatani utawi dua marhalah Sumiat dan arani opo solat. Sumiat dan arani opo solat bidalika. Bidalika kalawan. Mengkonu mengkonu asfan. Artinya solat khauf asfan. Ini, nanti ya, maknanya lihat asfis suyu, saya masih ragu-ragu. <tuh> eh, sekilas terjemahnya, sholatul khuf yang kedua, kalau memang orang-orang kafir berada di arah kiblat, kan tadi bukan arah kiblat ya. Bagian yang pertama, orang kafir ada di utara selatan, umpamanya. Sekarang enggak. Kalau memang orang-orang kafir berada di arah kiblat umpamanya di sebuah tempat yang pasti kelihatan oleh orang-orang Islam, maka dalam hal ini imam membagi umat Muslim menjadi dua, ba, dua ba? baris dua shof. Kalau tadi dua kelompok sekarang dua shof. Terus imam takbiratul ihram. Jadi semua umat Muslim ini juga ikut takbiratul ihramnya imam. Imam takbir, mereka umat Muslim ikut tak, takbir. Nah sekarang ketika imam sujud dalam rokat yang pertama, maka yang satu bahas ikut sujud. Sedangkan eh, soft yang lain tidak ikut sujud, tapi menja, menjaga atau mengawasi. Karena posisi musuh atau orang kafir berada di arah kiblat. Jadi yang satu sof ikut sujud bersama imam dengan dua sujud. Sedangkan sof yang di belakang umpamanya, sof yang satunya, dia tidak ikut sujud. Tapi apa? Tapi dia mengawasimu musuh. Paham ya? Lah sekarang kalau imam sudah mengangkat kepalanya, maka maka yang tadi, yang tadi itu yang tidak sujud langsung sujud dan mengikuti imam langsung sujud setelah itu dia baru mengikuti imam dan juga tasyahud imam tasyahud bersama dua sof tadi dan imam juga salam bersama dua sof tadi ini uh, sholat yang dilaksanakan Rasulullah ketika berada di asfan ya? ketika berada di as asfan